Pemirsa, jangan remehkan penampilan. Banyak kesempatan diraih lewat kesan pertama saat Anda menampilkan diri, terutama memasuki dunia kerja. Nah, untuk membantu mempersiapkan generasi muda memasuki dunia profesional, maka Rizzo bersama MNC Media dan Tabloid Genny menggelar acara Goes to Campus. Apa saja acaranya? Berikut liputannya. Penampilan termasuk kecantikan rambut menjadi hal yang cukup penting dan tak terpisahkan bagi mereka yang berjiwa muda, apalagi kalangan mahasiswi. Bekerja sama dengan MNC Media dan Tabloid Genny, maka Rizzo sebagai pionir produk pelurusan rambut di Indonesia memberikan tutorial pengaplikasian berbagai produk reboundingnya kepada para mahasiswi Universitas Budi Luhur dengan mempraktekannya langsung proses pelurusan rambut pada mahasiswi yang terpilih menjadi modelnya. Kalangan mahasiswi dipilih untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja yang tak cuma membutuhkan keterampilan, tapi juga didukung oleh penampilan yang prima, tak terkecuali kecantikan rambut. Event Rebonding Goes to Campus hari ini adalah program rutin dalam bentuk education kami kepada masyarakat untuk lebih mengetahui teknik pelurusan rambut serta tips dan cara merawat rambut. Ya, untuk menambah ilmu dari mahasiswa kita semua, untuk menambah wawasan mereka juga bagaimana menghadapi dunia kerja. Karena kan setelah mereka lulus, mereka akan kerja dan bagaimana memberikan penampilan yang terbaik. Hasilnya pun cukup menggembirakan karena para peserta baru menyadari potensi kecantikan yang mereka miliki. Saya benar-benar senang banget ya, karena di luar ekspektasi banget, karena kan di mana namanya rebonding itu pasti yang kayak kasar, terus udah gitu kayak ngejegrik gitu kan. Cuma ini benar-benar enggak beda banget, natural banget. Selain tutorial rebonding, peserta juga mendapatkan pelatihan public speaking agar semakin menambah rasa percaya diri saat memasuki dunia kerja. Anne Maria Sadusanto, MNC Media, Jakarta.